mau ujian atau ditinggal? Oh masih. Ini ada yang resah, gelisah, tambah 4L. Lemah, letih, loyo, lemas, aduh ujian, aduh bingung. Nah, pikiran hidup tanpa gairah. Ini orang-orang yang pesimis. Tapi nanti dulu, seret, oh gak ada ini aura-aura optimis semuanya. Luar biasa ya. Masih bisa ya? Masih bisa. Seret, kita lihat orang-orang yang optimis. Percaya diri, aku akan melangkah di ujian dengan teman. Orang ini kerja keras, ya, maju tak gentar, bersungguh-sungguh, pantang menyerah. Dan cirinya orang optimis, salah satunya tidak mudah mengeluh. Dikasih tugas tambahan sama gurunya, ada apa? Dikasih tugas lagi. Lagi. Nah, itu tandanya kalau kita pesimis. Tapi kalau optimis, oke, seberapa pun tugasnya kecil, seberapa tugasnya pasti selesai dengan baik, ya. Menghindari pemalasan. Ini ada tips ketika ujian. Nah, tips sukses menghadapi ujian nasional. Satu harus apa ini? Nomor satu harus apa? PD ya, PD ya. Lagi SMA 2 yakin PD. Dulu kepala sekolahnya namanya siapa? Pak Joko. Sang jajaya. Dulu saya Pak Joko. Sekarang di PNFI ya. Pak Joko. Sang buana. Joko Suwono ya. Ya. Bisa. Yang kedua, untuk percaya diri kita itu harus apa? Persiapan secara akademis. Pasti ada les-les ya, belajarnya semua. Yang kedua, persiapan fisik. Makannya teratur, tidurnya jangan malam-malam. Ketika gak fit, kerjakan ujian. Masuk angin, malah gak jadi ujian. Yang ngantuk ya, malah ngantuk. Jadi maksimal tidurnya itu jam. Ya terus ingat. Oh iya ini. Ya, oke. Persiapan mental. Beberapa hari sebelum ujian seperti ini, doa bersama, zikir bersama. Minta doa restu pada ayah ibumu. Ya, cium tangan beliau. Pokoknya mau berangkat sekolah cium. Seret. Ibu, doain ya saya belajarnya nanti manfaat barokah. Ujiannya sukses. Mulai sekarang. Ya, tangannya istri mencium tangan ibu enggak? Ayahnya banyak loh teman-teman yang sudah remaja itu gak mau jalan saja sama ibu enggak belum deh banyak, kalau jadinya mau ya deh ya luar biasa, SMA 2 deh luar biasa nih, pada saat ujian tenang mau berangkat harus lebih pagi, maksudnya jangan sampai terlambat, ketika kalian semua terlambat kumpul apa ya? Yang kedua otak belajar kita gak mau. Jadi yang keluar ini otak reptilia ya. Otak yang marah, otak benci, otak melawan atau lari. Jadi persiapannya saat ujian tenang, semuanya malam sudah disiapkan. Jadi bangun pagi sudah rapi, berangkat dengan tenang. Saya bisa gitu. Setelah ujian selesai, yang paling penting juga lek bari kerjakan teman-teman. Kalau sudah selesai kerjakan, gak usah dipikir mana. Wes sudah selesai. Gak usah dipikir. Kok boleh? Aduh, aku bangsa lagi.